Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya. Pada hari ini, pada minggu kedua, kita sambung lagi kerja-kerja naik taraf untuk Kangas Street Art 2.0 2022. Banyak lagi yang akan kita lukis insya-Allah. Lepas ni Kangas Street Art akan jadi lebih mantap daripada dulu. Okey, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kerja-kerja dibuat, saksikan video ni sampai habis. Lagi lama saya cuma sedap punya agak ini tak faham. Saya ada buat ni komik. Oh, buat komik? Haa, ni yang ni lah. Alright. Pengarah kita kena ambil. Pengarah. Kursi pengarah. Oh. Pengarahan. Pengarahan terkenal. Di pengurusan. Jadi ni semua pelakon kan? Ya. 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 Okeylah. Ha, kalau boleh cuma nak touch up tu je. Tu hak biru bawah tu. Background okey ah. Biru lah. Benar hak bawah bawah. Dan ada bagi solid color Okey. Kalau besar yang saya nak minta ni. Kalau besar nak tambah apa yo? Tambah apa bagi penuh ah. Jauh kita kena campik lah kak.
Apakah warna jadi sampai ambil putih ke dalam. Ini siapa? Apa cikgu ni? Panas-panas juga. Jom. Setinggi 5 tingkat. Ya, ni boleh. Aku sini. Okey, masih lagi bekerja eh. Ha. Dia. Okay, kita akan tunjuk contoh bagaimana nak berselfie dengan menggunakan gambar-gambar ni eh. Dan kita menggunakan kaki kita je untuk selfie sebenarnya. Ha, dia tak panggil selfie sebenarnya. Kafi. Ah, macam tu eh. Ah, jadi kita akan ambil gambar macam ni. Ada kaki, pijak sikit macam ni pun tak apa. Ha, kan? Ha, kemudian bolehlah dalam Instagram ataupun Facebook dan sebagainya. Okey. Dan benda ni sebenarnya popular di negara-negara seperti Jepun dan juga Korea eh. Kat Malaysia ni pun mungkin ada lah. Tapi dia peroleh ni kali pertama lah. Sebaris dengan Korea lah. Dah sebaris dengan Korea? Sebaris Dah sebaris eh. Tapi lukisan ni Jepun banyak. Lukisan ni Jepun banyak. Oh, di Jepun banyak eh? Salah seorang pengulas beritahu di Jepun banyak eh. Wahal dia pun tak tahu benda eh. Tengok. Tengok tengok cerita Jepun. Tahu lah tengok cerita Jepun eh. Cikgu main cepat, simpang 4. Oh, simpang 4. Bijak. Main. Oh, tu simpang 4 eh. Turun tangan. Bijak. Dah kering. Kedua. Baru lah. Abang Dan buat tu, kita buat bulatan di luar tu eh. Haa, kita buat. Kakak. Buat bulatan di luar. Tapi ni cikgu main buat tak ada besar kecil tu macam mana? Mana-mana eh. Artis pun tak kerti nak buat lagi. Bapak sikit. Ada apa sikit, Cik Kasin. Lukisan manhole ni dah siap. Ianya disapu dengan pengilat eh. Tu ada pengilat tu. Coating. Coating supaya kalau nanti kita pijak pun dia akan kekal lamalah.
Yang mana yang dah siap ni, anda di luar sana dah boleh lah bergambar. Dah boleh letakkan lah di Instagram ke Facebook, TikTok dan sebagainya. Baiklah, ini adalah hasil pada minggu kedua. Alhamdulillah, banyak juga yang dah siap. Itu dia . Yang ni dah boleh di selfie lah, menggunakan kaki ni sebab dah siap lah. Ni anda boleh datang lah. Ni pada minggu kedua. Banyak dah, insyaAllah. Ni hasil dia. Jadi bagi para pengunjung yang nak datang untuk selfie kaki, dah boleh lah dialu-alukan . Okay, banyak lagi tu kita akan buat insyaAllah. Minggu depan dan minggu-minggu seterusnya kita akan sambung-sambung lagi lah sampai siap. Jadi ini adalah progres untuk minggu yang kedua untuk menyiapkan manhole ni untuk menaik taraf Kangas Sriat. Jadi untuk minggu-minggu seterusnya, jangan lupa subscribe dan anda tak akan terlepas. Okay, update setiap minggu. Seperti biasa, support saya dengan menekan butang like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi. Terbaik.